semasa menghisap darah manusia, ia akan menyuntik air liur yang memberi kesan alergi kepada manusia yang dipanggil anafilaksis. Ia merupakan tindak balas alahan yang teruk yang boleh mengancam nyawa. Ia berlaku dalam masa beberapa saat atau minit selepas pendedahan kepada perkara yang mencetuskan alahan. Jika dibiarkan tanpa rawatan, bahaya bakal menanti. Keadaan menjadi lebih teruk apabila mereka mengeluarkan najis dan air kencing yang mengandungi parasit Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit cagas. Parasit T. cruzi akan memasuki tubuh manusia apabila secara tidak sengaja menggaru atau menyapu najis mereka yang terdapat di bahagian mata atau mulut. Wanita hamil yang dicangkiti cagas boleh menyebarkan parasit kepada bayi mereka. Ini menyebabkan cagas dilabel sebagai pembunuh senyap dengan tanda-tanda lain seperti demam, pening, kelenjar limfa membengkak, sukar bernafas serta sakit perut, otot atau dada.